Hensim atau apa namanya hand sanitizer yang dibuat dari bahan-bahan sampah ini, Pak. Nah, disinfektan ini, Pak. Jadi eco enzim adalah salah satu cara kita membuat bahan disinfektan, di mana yang digunakan adalah bahan-bahan sisa atau bahan yang sudah tidak dipakai. Contohnya adalah sisa sayuran dan sisa buah-buahan, di mana kita sedikit banyak sudah mengurangi sampah organik ini sampai ke stok. Oleh karena itu, dari sinilah kami berusaha melakukan pengolahan bahan limbah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang dikerjakan dari mulai tingkat rumahan, belum sampai ke TPA, tapi limbahnya sudah bisa dimanfaatkan di sini. Demikian. Artinya jadi apa, Pak? Jadi kurang lebih nanti dijadikan larutan ekoenzim, di mana larutan ekoenzim ini bisa digunakan sebagai desinfektan, bisa digunakan sebagai pupuk organik cair dengan perbandingan untuk penyemprotan bisa dengan ukuran 1:1000, untuk pemupukan juga 1:1000. Kalau untuk desinfektan sendiri biasanya digunakan perbandingan 1:400. Iya. Terus bahan-bahannya, Pak, yang digunakan apa? Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.